Meski kalah dua kali dari Jokowi, Prabowo Subianto mengaku merasa sehati dengan Jokowi karena sama-sama cinta terhadap bangsa. Prabowo lantas berterima kasih kepada kadernya yang masih mendukung dirinya untuk maju sebagai presiden. Prabowo pun berseru, jadi atau tidak jadi presiden, Prabowo menegaskan dirinya akan tetap membela bangsa. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali berbicara alasan dirinya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo mengaku merasa sehati dengan Jokowi. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato di acara konsolidasi kader Gerindra di Jakarta Timur kemarin. Prabowo mengatakan meski kalah dua kali dari Jokowi, namun ia merasa sehati karena sama-sama cinta terhadap bangsa. Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, dan walaupun saya dikalahkan dua kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Hati beliau merah putih. Beliau patriot. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo Presiden. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Prabowo lantas berterima kasih kepada kadernya yang masih mendukung dirinya maju sebagai presiden. Jadi atau tidak jadi presiden, Prabowo menegaskan dirinya tetap membela bangsa. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.